Shalom Sobat Kairos yang terkasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, kita bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana keadaan Daud dalam menghadapi pergumulan. Kita tahu, sejak muda, Daud selalu menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doanya, meminta belas kasihan Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia harus menderita? Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Setiap malam, dia meratap dan air matanya menggenangi tempat tidurnya, agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkan dari bahaya maut yang mengancamnya. Ada tiga hal yang penting yang boleh kita pelajari dari Daud, yaitu pertama, seberat apapun masalah atau pergumulan, Daud dia datang dan berseru kepada Tuhan. Kedua, merendahkan diri, meminta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Pergumulan dan pencobaan tentu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri, menjadi lebih baik, menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Ketiga, senantiasa percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Kita tahu, pada akhirnya doa dari Daud mendapat jawaban yang melegakan dan memberi kekuatan kepada Daud. Sobat Kairos, kita diingatkan untuk terus berdoa, seperti Daud yang selalu berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doanya. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7 dikatakan, berdoalah dengan iman. Artinya, walaupun belum melihat jawaban dari Tuhan, tetapi tetap percaya bahwa kita pasti menerima jawaban doa kita. Saat berdoa, percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Iman sanggup mengubah keadaan hidup kita, seperti iman perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, mampu menggerakkan kuasa Tuhan. Di dalam Markus 5 ayat 28 dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Untuk memperoleh jawaban doa, kita harus memiliki iman yang bukan sekedar di bibir saja. Bukan iman yang biasa. Sobat Kairos, masalah pasti akan terus ada selama kita berada di dunia ini. Hari ini mungkin saudara sedang berjuang melawan penyakit dalam tubuhmu, berjuang mendapatkan pekerjaan, berjuang mencari jodoh. Penantianmu belum kunjung sampai hari ini. Berseru dan berharaplah kepada Tuhan. Seberat apapun masalahmu hari ini, hadapilah bersama Tuhan. Marilah kita senantiasa hidup di dalam doa dan andalkanlah Tuhan dalam menghadapi semua pergumulan ini. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.